kafir cilaka laknatullah. Tapi sekarang nantikanlah kedatanganku. Sebentar lagi kita akan bertemu muka. Engkau atau aku. Ah, jangan begitulah. Saya kan hanya kucang doang. Dan saya gak tentu. Seru sekali berbicara. Pasti ada sesuatu yang lain. Ada si Tiapi, Renan. Hai, hai. Wih, orang tidak bohong. Tidak, Renan. Angki. Renan. Pagi kelabu mendung menggantung, burung-burung berkicau. Sesekali terdengar kuak burung payau, dan di kejauhan terdengar kui elang melayang, mengitari sekitar kedeklet dan balai putih. Matahari temaram panas dan hujan rintik, pertanda akan prahara menghadang. Di antara jalan bersemak perdu, antara balai putih dan kedeklet, terlihat dua orang penggaleh ayam bercakap-cakap. Sepertinya ada yang mereka rahasiakan. Assalamualaikum. Oh, Tuku Amin. Waalaikumsalam. Buat apa? Buat kabeh mana? Oh ya, pernah pesan dari Pak Ali. Shhh. Hati-hati. Pohon-pohon kayu dan bak rabo yang ada di sekitar kita juga berkutih. Tadi saya menerima amanah dari Pang Ali. Iya, betul. Agar kita menjumpai tekunya Ali. Iya. Yang bahwa untuk malam ampun Teku Umar akan menyerang Tangsim Labu. Iya. Apabila mendengar letusan, agar memasang lampu di jendela rumah kita masing-masing. Betul. Supaya tahu iya, yang mana kawan dan yang mana lawan. Ya, benar. Saya juga mendapat pesan amanah dari Pak Ali. Kalau begitu, teruskanlah amanah ini. Menjumpai Tengkunya Ali dan Tengku Suin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buah apa, Tengku? Kiban. Kena lukut mana? Belum. Dan kamu dari mana? Ah, jangan begitulah. Saya kan hanya kebetulan lewat. Dan saya lihat Tengku serius sekali berbicara. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Ah, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, Tengku Suin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan teman-teman kita seperjuangan lainnya. Yang insya Allah nanti malam tiba. Dan mari sampaikan amanah dari Pak Ali. Kagot, Tengku Amin. Ya, betul.
marilah kita sampaikan amanahnya. Mudah-mudahan kita nyo dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pantai tua ujung kawah, kawah senja temaram. Sunyi, sepi, deru ombak terdengar sedih mendekat di pantau. Lugu barat kaki lampu merah menandakan sang surya telah kembali. Di keheningan yang membeku ini hanya terdengar suara jengkrik berirama seolah-olah nyanyian. Sayup-sayup lang-langan anjing hutan memberi pertanda bahwa di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah yang akan menuliskan sejarah tanah Rencong. Di keheningan malam mencekam dari arah Kuala Bubun, lima sosok bayangan hitam mengendap-endap seolah-olah hantu malam. Satu-satu berhenti di bawah pohon berambang. Lima bayangan itu adalah Teku Umar bersama panglimanya. Saudara-saudara, mari kita beristirahat di sini. Nampaknya agak aman dan tempat ini baik. Sesuai menurut rencana kita, di sini kita akan menanti kawan-kawan kita yang belum sampai. Oh ya, Bang Ali. Saya Ambut. Bagaimana pesan saya kepada tekunya Ali di Melabu? Apa sudah disampaikan? Sudah, Ampun. Tadi dari Gede Bubun, saya sudah mengirimkan dua orang kurir ke Melabu, yaitu Mak Suid dan Mak Amin Penggalih Manuk. Pagi-pagi sekali, mereka berdua sudah berangkat. Saya mengatakan agar menjumpai tekunya Ali dan Teku Suid di Melabu untuk menyampaikan pesan dari Ampu bahwa malam ini kita akan menyerang Tangsi Melabu. Apabila nanti malam terdengar letusan, maka kawan-kawan yang ada di Kedai Melabu agar segera memasang lampu di atas jendela rumahnya masing-masing untuk menentukan mana kawan dan mana lawan. Begitulah, Ampun. Baiklah kalau begitu. Bang Laut. Saya Ampun. Coba lihat di sekitar sini. Kalau perlu tinjau sampai ke seberang. Nanti sebentar malam baru kita berangkat. Setelah rombongan kawan-kawan kita yang lain sudah berkumpul semua di sini. Baik, Ampun. Waalaikumsalam. Nak ke Ampun? Kamu bila wacut?
Good, good, good. Fan Hus, sudah lama masa yang baik ini aku nanti-nantikan. Sekarang baru tiba saatnya. Sejak dari Kuta Raja aku kau kejar-kejar, dan aku kau buru-buru. Berkali-kali aku dalam keadaan terjepit. Itu karena aku kekurangan senjata. Kape cilaka laknatullah. Tapi sekarang, nantikanlah kedatanganku. Sebentar lagi kita akan bertemu muka. Engkau atau aku. Maafkan saya ampun. Saya dengar kabar Tang Sim labo dalam keadaan kosong ampun. Apakah betul ampun? Benar. Betul Pak Bintang. Semua tenaga-tenaga teras dari KPKP itu sudah diberangkatkan kemarin ke Wela. Guna untuk menghancurkan kita. Menurut laporan, di Tang Sim Labo hanya tinggal 18 orang lagi. Di bawah pimpinan JJ Van Berg dan Van Hus, musuh besar itu. Nah, saudara-saudara, besok pagi kita akan minum kopi di kedai Melabu. Atau Ulun Syahid. Dan bersiap-siaplah mulai dari sekarang. Baik, Abon. Nanti sebentar malam baru kita akan berangkat. Dan kalian harus waspada dan berhati-hati. Siap, Abon. Sekarang saya mau mengambil wudu untuk sembahyang Isya dahulu. Mari, Abon. Selamat. Sementara dari Tang Se Melabu, Letnan JJ Van Berg dengan pasukan Marsose kebanggaannya melaksanakan perintah Jenderal Van Heus menyusuri pantai barat menuju suat ujung kalak untuk menghadang pejuang-pejuang Aceh kebanggaan. Dan dari arah Melabu menyerbu pasukan Belanda di bawah pimpinan JJ Van Berg. Tiba-tiba seorang cuak memberi laporan kepada Letnan JJ Van Berg. Tapi Lenan. Oh iya. Cepat kui orang kasih laporan. Di sana, di ujung suak sana, saya lihat ada titik api. Ada titik api Lenan. Pai, pai. Kui orang tidak bohong? Tidak Lenan. Angki? Lenan. Siapkan kui punya pasukan. Buru itu orang. Aceh Sah. Bunuh semua. Tangkap hidup atau mati. Mengerti lagi? Lenan. Sersan. Lenan. Ingat, tapi jangan sampai gagal. Stelling. Bivox. Order. Stelling. Fire!
apa yang dilakukan Bang Lao di sana? Kalian tunggu di sini. Biar saya melihat sebentar. Baik, Ambon.